Rizky Billar, Rayu dan Gombalin Meli, Jawa Barat juara Liga Indosiar 2020 di depan Lesti Kejora. Begini reaksi Lesti saat melihat aksi mereka tersebut, hingga dirinya mengatakan, "Saya pasrah." Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak ulasan ini sampai habis. Meli Jabar merupakan duta Liga Dangdut Indonesia 2020 perwakilan dari Provinsi Jawa Barat. Ia juga sang juara pertama dalam ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Indonesia 2020 yang sudah selesai digelar beberapa malam yang lalu. Kecantikan dan karir yang mulai merangkak naik, ternyata hal itu membuat pesinetron Rizky Billar tertarik dengannya. Baru-baru ini, Rizky Billar dengan berani dan gagahnya merayu Meli di depan Lesti Kejora dan juga para host Lida saat berada di belakang panggung. Sontak hal itu membuat banyak yang kecewa dengan tingkah Rizky Billar tersebut. Bagaimana tidak, dirinya saat ini begitu diidolakan oleh para penggemar agar bisa berjodoh dengan penyanyi muda bertalenta Lesti Kejora. Lesti Kejora yang berada di samping mereka hanya terdiam bisu saja saat melihat kelakuan mereka antara Rizky Billar dan Meli Jawa Barat. Meskipun Meli tidak memperdulikan dan menggobris Rizky Billar saat itu. Kejadian tersebut terjadi saat mereka berada di karpet merah menuju panggung Liga Dangdut Indosiar 2020. Rizky Billar yang dipercaya sebagai host langsung menyambut Meli dan merayunya dengan penuh canda tawa. Memang hal itu dilakukan oleh Rizky Billar hanya untuk menghibur saja, agar suasana pecah penuh ceria saat berada di karpet merah tersebut. Sedangkan para host lainnya seperti Ramzi, Gilang Dirga, dan Irfan Hakim langsung panas-panasin Lesti Kejora yang berada tepat di samping mereka. Melihat kelakuan Rizky Billar seperti itu, Lesti Kejora pun tidak terlalu merespon. Karena Lesti Kejora tahu bahwa dia hanya bercanda saja sebagai host. Meskipun demikian, dari raut wajah Lesti agak sedikit merasa jealous kepada Rizky Billar. Ditambah lagi dengan host yang super julid itu tak henti-hentinya memanasin Lesti Kejora saat itu. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.